Video tadi aku tuh nggak pakai kancing karena pas aku beli ini, karena ini belinya online, jadi aku kira itu sama kancingnya, ternyata nggak sama kancingnya. Oleh karena itu aku pasang pakai baut sendiri seperti ada video. Dan hitam ini itu ban dalam motor lah. Dan ini bawahnya itu ada ring, jadi biar nggak terlalu neken gitu sih. Dan ini belum aku beliin kancing juga, tapi masih oke, masih aman, masih oke. Tapi lebih baik pakai kancing. Dan ya oke lah, lumayan lumayan, walaupun udah pada lecet semua ya. Tapi ininya ada guys, ini natap. Oke sih, natap masih di sana, nggak bisa full, nggak bisa full. Nah, jadi kena ini ketahan. Kalau mungkin gak ada ini, pakai kancing doang langsung bisa full sih. Tapi ya gimana, udah lumayan, harganya pun murah banget. Waktu itu aku beli harganya ini sama tuanya itu 14.000 ya. Iya, 14.000 karena dapat diskon juga. Terus sama ongkos kirimnya cuma 7.000, jadi 21.000. 21.000 udah dapet ini, lumayan. Dan kacanya pun lumayan tebal. Aku pilih yang gelap karena ya agar gimana ya, gak silau aja. Gelap. Dan kalau kalian mau beli ini, terus helmnya itu lebih baik helm yang kecil kayak ini. Jangan helm yang kayak Honda gitu, itu helmnya terlalu besar sih. Kalau kayak gini helmnya kecil, dan ya pantes aja sih, pas aja kan helmnya kecil gitu. Nah, helmnya kecil dan masih oke. Okay. Wow.